Banyak cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Kartini, seperti yang dilakukan oleh Poluan Cantik di Kota Jambi. Dengan mengenakan kebaya, Bribda Della Puspita mengatur lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Meski terlihat beda dari biasanya, lulusan polisi tahun 2014 ini tampak anggun dalam mengatur lalu lintas dengan mengenakan selempang pelopor keselamatan berlalu lintas. Meski terlihat agak grogi saat mengatur lalu lintas, polisi wanita anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi ini tetap semangat mengatur jalan raya untuk mencegah kemacetan. Selain mengatur lalu lintas menggunakan kebaya yang jarang dikenakan oleh para poluan, Bribda Della Puspita dan beberapa orang teman satu profesinya juga memberikan beberapa helm untuk pengguna jalan, terutama kaum anak-anak. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.